apa namanya infak fisabilillah yang waktu itu dikurskan dengan emas dan diistilahkan program Kirot. Nah untuk kesininya, untuk operasional, itu dia mulai cari cara-cara yang cepat apa menghasilkan dana dan mudah gitu. Bukan dari hasil usaha, bukan dari hasil peternakan, bukan hasil, itu nggak seberapa semua itu. Nah sebetulnya itu programnya tipu-tipu. Mereka bikin panti asuhan, bikin yayasan yatim, bikin apa lembaga-lembaga sosial, yayasan yatim misalnya. Itu anak yatimnya itu anak-anak mereka sendiri, tapi kepada apa Departemen Sosial atau Kementerian Sosial itu distatuskan anak yatim, yatim piatu, nggak ada bapak. Itu kan nipu namanya. Terus dia minta-minta di Alfamaret, ya. Oh, yang kotak-kotak. Orang mau masuk Alfa dikasih amplop kosong, nanti setelah keluar harapannya ada isinya. Atau di kantor-kantor, di masjid-masjid kantor gitu kan. Atau di mobil-mobil, atau yang keliling-keliling pakai halo-halo-halo gitu kan. Itu semua anak buahnya Panji Gumilang itu. Gitu. Nah kalau ditanya pasti nggak ngaku, gitu kan. Dan kalau ditanya juga mereka ada izinnya, ada legalitasnya, itu yang...